Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, malam hari ini saya sedang berada di Desa Kedokan Sayang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di kompleks makam dari Mbah Panggang atau Syekh Yusuf Siddiq. Sahabat semua, Desa Kedokan Sayang ini adalah desa yang sangat bersejarah sekali, terutama cerita-cerita kisah tentang Gendhawar, yaitu Adipati Tegal yang diangkat oleh Martoloyo. Gendhawar itu adalah bupati yang sangat dipercaya sekali ya saat zaman Tumenggung Martoloyo, dan cerita untuk Gendhawar nanti akan saya ceritakan lagi ya di depan makam dari kuda beliau yang dimakamkan di daerah Kedokan Sayang ini. Dan sahabat semua, kita sedang melakukan zikir dan tawasul tadi ya di makam dari beliau Mbah Yusuf Siddiq atau Mbah Panggang, dan makamnya ini berada di tengah-tengah makam umum, sahabat semua. Dan di depan dari makam beliau ada sebuah pohon yang sangat besar, dan itu adalah pohon yang sangat tua. Banyak sekali kisah-kisah sejarah di makam beliau ini, karena beliau ini dahulu kala adalah murid dari Syekh Ahmad Zazuli atau Mbah Adi Werna, satu perguruan dengan Ki Gede Subayu, pendiri kota Tegal. Di samping dari pohon yang sangat besar ini terdapat tulisan ya, pembangunan pertama Ahad Kliwon tanggal 3 April 2005, Rehab tanggal 24 Januari 2021, makam Mbah Panggang, Desa Kedokan Sayang, Tarub, Tegal. Sahabat semua, di samping dari tulisan ya, di depan makam dari Mbah Panggang terdapat sebuah pohon yang sangat besar, namun pohon ini sudah ditebang ya sahabat semua, sehingga sekarang ini pohonnya diplistur oleh warga yang ada di sini. Ini pohon yang sudah berusia ratusan tahun sahabat semua. Dan sahabat semua, di atas dari pohon ini ya, tepatnya di kayu pohon ini, salah satunya ditaruh di depan dari makam ini sahabat semua, di rumah teman saya ya, yang rekomendasikan saya untuk review di tempat ini, agar sahabat-sahabat semua tahu bahwa Tegal itu adalah kota yang besar dari zaman kewalian, zaman purba, hingga zaman kolonial Belanda. Dan sahabat semua, ini pohonnya memang benar-benar antik ya, unik sekali ini pohonnya, besar. Dan ini akarnya juga masih tertanam di dalam tanah, kemungkinan seperti itu ya, karena masih berdiri dengan tegak di sini sahabat semua. Oke, ini keren, mantap ya pohonnya. Kita akan coba masuk ke dalam lokasi makam beliau. Dan tadi kita sudah berkirim doa ya, bertawasul, meminta izin, mohon untuk review tempat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya waliullah. Nah, makam beliau Mbah Panggang ada di dalam bangunan ini sahabat semua. Dan kalau kita lihat posisinya, makam beliau ini tadinya berada di bawah sebuah pohon yang sangat besar sahabat semua. Ini makam beliau sekarang sudah di restorasi ya, diberi bangunan yang layak dan bagus ya. Kemudian pohonnya ada di sebelah sini, jadi tepat sekali berada di bawah pohon. Kemudian ini letaknya ada di tengah-tengah pemakaman umum ya, warga Desa Kedokan Sayang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan ini adalah makam-makam umum ya sahabat semua. Ini tempatnya sangat bersih ya, karena dipelihara dan dijaga oleh warga yang ada di sini. Sedikit cerita sahabat semua, kenapa beliau dinamakan Mbah Panggang. Dahulu kala di Desa Kedokan Sayang ini, sebelum adanya Islam masuk ke desa ini, banyak sekali preman dan banyak sekali orang-orang yang menyembah api sahabat semua. Dan dari salah satu pemimpin dari orang-orang tersebut menantang beliau, Mbah Syekh Siddiq Yusuf ini, seperti apa kekuatan beliau ini. Akhirnya beliau menunjukkan sebuah Al-Quran kecil ya kepada orang-orang tersebut, dan orang-orang tersebut disuruh bakar Al-Quran itu. Ternyata dengan kekuatan dan izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu dipanggang oleh orang-orang tersebut yang menantang beliau. Ternyata Al-Quran itu tetap utuh pada bentuk aslinya, sehingga orang-orang di situ tercengang melihat kekuatan dari Al-Quran tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu tetap utuh. Dan sahabat semua, sejak saat itu beliau ini disebut dengan Mbah Panggang, karena Al-Quran yang dipanggang oleh orang-orang itu tidak mempan oleh api. Sedangkan orang-orang yang tadinya menyembah api tersebut kemudian bertobat dan kembali ke jalan yang benar, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan dibimbing oleh beliau Mbah Yusuf Siddiq ini. Walau alam bisawab. Dan sahabat semua, kita memutari kompleks makam ini, memang benar-benar makam ini sangat bersih ya, sangat terjaga sekali, dan ini indah sekali. Di depan makam tersebut terdapat pohon yang sangat besar yang sudah ditebang ya sahabat semua. Dan di sini juga saya melihat ada lubang ya, lubang kecil yang menunjukkan akarnya itu sebenarnya masih ada ya di dalam tanah sana sahabat semua. Dan ini diabadikan agar tetap terjaga kelestariannya, karena dahulu kala sebelum makam ini pun ditemukan ya, sudah ada pohon besar ini. Dan satu cerita lagi sahabat semua, dahulu kala ada orang dari Jawa Timur ya, mendapatkan petunjuk untuk mencari nama Yusuf Siddiq yang dimakamkan di daerah sini, namun tidak ada orang yang tahu ya. Ternyata setelah bertawasul, ditunjukkanlah tempat di makam tua yang ada di bawah pohon ini tadi sahabat semua. Dan di situ akhirnya dibuka kalau ini adalah makam dari beliau Syekh Yusuf Siddiq, murid dari Syekh Imam Zazuli, satu perguruan dengan Ki Gede Sebayu, pendiri kota Tegal. Sedikit cerita seperti itu. Dan sahabat semua, di dekat dari kompleks makam ini juga terdapat makam kuda ya, makam kuda dari Pangeran Gendawor. Beliau itu adalah termasuk Adipati Tegal yang dipercaya oleh Tumenggung Martoloyo dan dipercaya oleh Sunan Amangkurat II setelah kepergian dari Sunan Amangkurat I Raden Saidin Palatagama. Keren sahabat semua, ini makam yang sangat terpelihara dengan baik, dan ini makam yang dikeramatkan, serta makam ini adalah makam wali penyebar agama Islam di daerah Kedokan Sayang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, ini adalah kayu sambungan dari kayu yang ada di depan makam Mbah Panggang tadi sahabat semua. Dan ini kayunya berada di rumah depan dari makam Mbah Panggang tersebut ya. Dan di sini juga ada lubangnya ya sahabat semua. Kayunya besar sekali ini. Kayu yang sangat kuat ini, berusia ratusan tahun namun masih didudukin seperti ini aja, meling-meling seperti ini sahabat semua. Keren mantap ini ya kayunya ya. Kayu yang sangat besar ini dan berusia mungkin ya 500 tahunan ya sahabat semua, karena saat itu boleh dibilang sejaman dengan Ki Gede Sebayu, sekitar tahun 1601 sampai 1625 Masehi. Desa Kedokan Sayang, desa yang sangat bersejarah sekali, dan kemungkinan banyak orang yang belum tahu ya, di sini ada makam wali dan ada makam kuda dari Pangeran Gendawor atau Gendawor. Beliau itu adalah Adipati Tegal yang saat itu memimpin Tegal, dipercaya oleh Tumenggung Martoloyo, dan kemudian beliau itu juga dipercaya oleh Sunan Amangkurat II yang memimpin daerah di daerah Jawa Tengah ya saat itu ya, masih zaman kerajaan, jadi wilayahnya itu sampai ke Tegal dan berbatasan dengan Cirebon. Oke sahabat semua, apabila sahabat semua mau berkunjung ke sini, berziarah ke makam Mbah Panggang dengan banyak kisah yang sejarahnya itu sangat valid ya sahabat semua. Dan beliau ini adalah wali yang menyebarkan agama Islam saat orang-orang di sini dahulu kala menyembah api, menurut ceritanya seperti itu. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.